Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sena Ramadiza dari SMP Negeri 6 Surabaya, nomor urut 210. Dan saat ini saya sedang melakukan karantina finalis Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup 2019. Dan proyek saya kali ini adalah CD bekas berkualitas. CD bekas berkualitas adalah manfaatan CD bekas menjadi barang yang lebih berguna dan barang yang bernilai tinggi. Nah, saya akan menceritakan pengalaman saya pada karantina tanggal 25 dan 26 Oktober 2019. Nah, kemarin pagi saya diajak oleh teman-teman Tunas Hijau ke TPA Benowo. Di sana kami berkesempatan untuk mendaki Gunung Sampah dan juga mengetahui proses waste to energy. Setelah dari TPA Benowo, kami pergi ke rumah kompos. Di rumah kompos, saya mengetahui cara pengomposan yang baik dan benar. Dan setelah itu, keesokan paginya, saya diajak berkunjung ke Taman Harmoni yang dulunya adalah TPS Keputi. Dan juga menanam 5 bibit pohon secara bersama-sama. Setelah dari Taman Harmoni, kami pergi ke IPLT, yaitu Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja. Di sana kami mengetahui tempat dan tata cara pengubahan tinja menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanaman. Nah, itu sekian cerita dari karantina saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.